Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Tauhid, dan kita masuk pada bab ke-31, mana Allah Subhanahu wa Ta'ala atau pengarang mencantumkan bab qaulullah Ta'ala, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubillah. Bab firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah, mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita mengkaji bab-bab sebelumnya tentang amalan-amalan zahir, maka pada bab ini kita masuk pada amalan-amalan hati. Apa itu? Al-mahabbah, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu bahwa di antara rukun ibadah itu ada 3 macam, dan yang paling tinggi adalah al-mahabbah, perasaan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di bawahnya al-khawfu, perasaan takut, dan setelah itu ar-raja'u, harapan. Dan kita tahu bahwa manusia saat beribadah tidak dilakukan kecuali karena cinta. Karena ibadah yang dilakukan tanpa cinta itu tentu ibadah yang tidak akan berasa, tidak ada ruhnya, karena dilakukan secara terpaksa. Kalau seseorang ibadah betul-betul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia tidak akan menghitung tentang untung dan rugi, tentang senang dan benci, tentang lelah dan letih. Tidak akan dihitung. Karena orang yang cinta itu tidak peduli apapun untuk mempersembahkan kepada yang dicintai. Apalagi yang dicintainya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bab ini, mu'alif rahimahullah ta'ala hendak menyinggung beberapa orang-orang musyrik yang mereka teramat sangat sayang dan cinta kepada sesembahan. Sementara orang-orang yang beriman sebaliknya, mereka amat sayang dan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membenci tandingan selain Allah. Perhatikan dalil pertama. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wa minan nas, dan sebagian manusia, alhamdulillah,
sini Allah Subhanahu wa taala menyebut dengan kalimat wa minan nas. Min di sini artinya litab'id, penunjukan sebagian, bukan secara keseluruhan. Artinya ada sebagian manusia. Man yattakhidu min dunillah, orang yang menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, andadan, dijadikan tandingan-tandingan. Yuhibbunahum, mereka mencintai tandingan-tandingan itu, kahubbillah, seperti kecintaan mereka kepada Allah. Ada dua penafsiran para ulama, apa maksudnya yuhibbunahum kahubbillah di sini? Penafsiran yang pertama, maksudnya orang-orang musyrik itu mencintai Allah, tetapi mereka juga mencintai selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada seseorang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang ini, dia masih musyrik, belum masuk Islam. Kam ta'budu ilahan fil ardi, berapa banyak jumlah sesembahan yang kusembah di bumi? Maka dia mengatakan, aku menyembah Tuhan sebanyak 7 Tuhan. Wahidun fis sama wa sittatun fil ardi. Dia mengatakan satu ada di langit dan yang 6 ada di bumi. Kemudian Nabi SAW mengatakan, kalau seandainya ada di antara keluargamu yang sakit, kamu meminta Tuhan yang mana? Kamu minta kepada Tuhan yang 6 yang di bumi, ataukah kepada Tuhan yang di langit? Maka orang ini mengatakan, ya jelas aku meminta Tuhan yang di langit. Kalau seandainya engkau kekurangan ekonomi, engkau meminta kepada Tuhan yang mana? Yang 6 yang ada di bumi atau yang 1 di langit? Maka dia mengatakan, ya jelas yang 1 di langit. Dan begitu seterusnya, dia selalu mengatakan Tuhan di langit, Tuhan di langit. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa engkau tidak tinggalkan saja Tuhan-Tuhan yang ada di bumi dan fokus kepada Tuhan yang ada di langit? Kalau engkau katakan kau sakit, minta ke yang di langit. Kalau engkau minta rizki, minta ke yang di langit. Lah, apa fungsinya Tuhan-Tuhan yang ada di bumi itu? Apakah kalau seandainya engkau tinggalkan Tuhan-Tuhan yang ada di bumi dan hanya meminta kepada Tuhan yang di langit, tiba-tiba 6 Tuhan di bumi ini protes? Dia mengatakan tidak. Ya kalau begitu, sudahlah, tinggalkan yang 6 itu, sembah yang 1 saja. Akhirnya kemudian, setelah diberikan logika seperti itu, orang ini pun bersyahadat dan masuk Islam. Artinya secara fitrah, walaupun dia menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi-kondisi tertentu dia akan ingat Tuhannya yang menciptakan. Coba lihat orang-orang yang di pesawatnya akan jatuh itu. Pasti mereka akan menengadahkan ke langit dan minta supaya diselamatkan. Padahal dia bukan seorang yang ahli tauhid. Mungkin dia sebagai penyembah berhala dan begitu seterusnya. Tapi dalam kondisi genting, ternyata orang ini ingatnya Tuhan yang di atas, kan gitu. Makanya Nabi Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, fa idza raqibu fil fulki da'awullaha mukhlisina lahuddin falamma najahum idahum yusyriku atau idahum musyriku. Apabila mereka berada di tengah lautan, berada di dalam perahu, dalam bahtera, tiba-tiba diombang-ambing dengan ombak, maka mereka pun menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan tulus.
Tapi ketika mereka diselamatkan, mereka pun menjadi musyrik. Artinya tabiat manusia dalam waktu-waktu tertentu, apalagi dalam kondisi kesulitan, pasti dia akan ingat penciptanya. Nah, orang-orang musyrik ini terkadang mereka di waktu sulit mereka menyembah Allah, tapi di waktu senang mereka menyembah berhala-berhalanya. Nah, ini tidak bisa satu sisi menyembah Allah, sisi lain menyembah berhala. Disinilah ada letak namanya syirkul mahabbah, syirik kecintaan. Tidak boleh kemudian mencintai Allah dalam satu waktu, di waktu yang lain mencintai selain Allah, karena Allah tidak suka ada tandingan. Ini satu penafsiran. Penafsiran yang kedua, yuhibbunahum, maksudnya mereka orang-orang musyrik itu mencintai berhala-berhala mereka. Kahubbillah, seperti kecintaan kepada Allah. Maksudnya orang-orang musyrik itu sangat cinta dengan berhala sebagaimana orang-orang yang beriman cinta kepada Allah. Jadi mereka sangat mengagungkan berhala itu, demikian agungnya. Sama halnya orang-orang yang beriman juga mencintai Allah dan mengagungkan Allah dan tidak suka melakukan kesyirikan. Makanya ayat setelahnya Allah mengatakan walladzina amanu asyaddu hubbalillah, dan orang-orang yang beriman asyaddu, mereka teramat sangat hubban, cinta lillah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya orang-orang yang beriman itu karena cintanya kepada Allah tidak menyekutukan Allah, atau mereka sangat cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana orang-orang musyrik mencintai berhala-berhalanya. Maka tanda cinta kepada Allah, jangan melakukan kesyirikan. Kalau ibu cinta kepada Allah, jangan datang ke dukun. Jangan datang ke dukun minta tangkal, minta penglaris, minta jodoh dan begitu seterusnya. Karena Allah tidak suka disekutukan. Kalau sayang kepada Allah subhanahu wa ta'ala, jangan tatoyur. Sebagaimana yang sudah dijelaskan, menasabkan perkara-perkara mendatangkan untung rugi, padahal semua adalah sudah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Atau jangan kemudian datang ke peramal, meramal ini dan itu. Karena tanda seseorang yang cinta kepada Allah itu tidak boleh melakukan kesyirikan. Murni kalau meminta-minta kepada Allah, kalau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di antara cara mencintai Allah yang disebutkan para ulama, ada empat perkara. Kalau ibu melakukan empat perkara ini, berarti ibu sedang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, kathratu dzikri, banyak-banyak menyebut Allah, banyak-banyak berzikir, banyak-banyak mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, dan lafad-lafad yang menunjukkan pujian kita kepada Allah. Karena kalau seseorang mencintai orang tuanya, pasti dia akan menceritakan orang tuanya. Oh, orang tua saya itu orang baik. Sejak kecil saya itu diurus dia, dibimbing dia, disekolahkan dia. Sekarang dia sudah meninggal. Pokoknya kalau orang cinta itu pasti akan disebut-sebutkan kebaikannya. Sebagaimana orang benci itu yang disebutkan keburukannya, kan Bu? Ibu suka dengan suami, pasti ibu sebut-sebut tuh ke istri orang, tuh ke kawannya, kan? Alhamdulillah suami saya ini masya Allah, tiap bulan ngirim uang gak sedikit. Jadi, tak tahu suamimu, kan? Jadi kadang-kadang dia terus menyebutkan orang yang dicintainya, gitu ya. Namanya orang cinta, pasti dia akan menyebutkan orang yang dicintai, karena tanda cinta itu menyebut-nyebut
yang dicintainya. Maka ketika ibu cinta kepada Allah, harus banyak-banyak menyebut yang disebut dengan zikirnya. Jadi kalau ibu banyak zikir, berarti ibu cinta sama Allah karena suka menyebut-nyebut Allah, dan itu tanda cinta kita kepada Allah. Ini satu. Yang kedua, tanda cinta kepada Allah itu, ibu rindu ingin berjumpa dengan Allah. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ah. Wa man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ah." Barang siapa yang cinta ingin berjumpa dengan Allah, maka Allah pun akan cinta berjumpa dengan dia. Siapa yang benci berjumpa dengan Allah, Allah pun benci berjumpa dengan dia. Dan perjumpaan kita dengan Allah itu, Bu, ada di empat tempat. Dua di dunia dan dua di akhirat. Dua di dunia, yang pertama saat sholat. Saat kita sholat itu hakikatnya kita sedang berjumpa dengan Allah. Alladzina yadunnuna annahum mulaku. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sifat-sifat orang-orang yang sholat dan mereka khusyuk dalam sholatnya, dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang orang-orang yang berat melakukan sholatnya, kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Sholat itu akan menjadi ringan walaupun berat bagi orang-orang yang khusyuk. Kemudian Allah katakan, siapa orang yang khusyuk itu? Alladzina yadunnuna annahum mulaku. Orang-orang yang yakin kalau dia sedang berjumpa dengan Allah. Maka siapa yang banyak sholatnya, maka dia banyak berjumpa dengan Allah. Sholat wajibnya, sholat sunnahnya, duhanya, tahajudnya, witirnya, dan begitu seterusnya. Jadi hakikatnya kalau ibu banyak sholat, itu ibu sedang banyak berjumpa dengan Allah. Dan siapa yang banyak berjumpa dengan Allah di dunia, maka dia akan sering berjumpa Allah di akhirat. Ini yang pertama. Yang kedua, saat kematian. Ruhnya seorang mukmin, dalam hadis Bara bin Azib radhiyallahu an, apabila dicabut ruhnya, maka ruhnya akan disediakan kain kafan dari sorga dengan bebauan harum yang semerbak wanginya melambung ke langit. Kemudian ruh itu yang terbungkus dari kain kafan dari sorga dan bau harum yang luar biasa diangkat ke langit dan catatannya menyusul dari bawahnya. Kemudian ditembuskan ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai ketujuh. Kemudian diperjumpakan dengan Allah. Kemudian Allah katakan, kembalikan ruhnya ke dalam jasadnya dan angkat catatannya di tempat yang paling tinggi di surga. Inilah pertemuan dengan Allah yang kedua. Kemudian pertemuan Allah dengan Allah yang ketiga saat di padang mahsyar. Ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian jahannam dibentangkan, wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, dan Rabbmu datang sementara malaikat bersaf-saf. Orang yang beriman akan melihat Allah, tapi orang kafir akan tertutup melihat Allah. Dan tentu yang paling akhir perjumpaan kita dengan Allah adalah di sorga. Kita bisa memandang wajah Allah, dan itulah kenikmatan yang sangat besar, melebihi kenikmatan sorga itu sendiri. Maka siapa yang rindu berjumpa dengan Allah, tandanya dia cinta dengan Allah. Nah, di antara penjelasan para ulama juga tentang hadis Rasul, siapa yang rindu berjumpa dengan Allah, Allah rindu berjumpa dengan dia, adalah orang yang ketika di dunia dia menginvestasikan seluruh daya dan upayanya
waktu, tenaga dan biayanya untuk investasi di sorga. Jadi ketika kemudian dia saat-saat detik sakaratul maut, maka dia senang. Sehingga dia ingin cepat berjumpa dengan kekayaan yang diinvestasikannya di dunia, di sorga tersebut. Tetapi orang yang tidak pernah investasi akhirat, di mana waktu, tenaga dan uangnya hanya untuk dibelanjakan di dunia, maka dia akan sulit kematiannya karena tidak ingin mati. Sebab kalau mati dia tinggalkan rumahnya, kebunnya, ATM-nya dan begitu seterusnya. Maka ini ciri yang kedua, tanda cinta kepada Allah adalah rindu ingin berjumpa dengan Allah. Yang ketiga, tanda cinta kita kepada Allah adalah dengan cara senantiasa bersama Allah dalam kesendirian kita. Dalam kesendirian kita bagaimanapun tetaplah terkait dengan Allah. Tengah malam, semua orang tidur, semua orang morok, tidak ada yang terbangun, ibu pula terbangun. Ibu dalam kesendirian di tengah-tengah manusia yang sedang tertidur, tiba-tiba ibu bangun solat malam. Mantap kan? Di tengah-tengah hiruk pikuk orang ke pasar, bu, ibu tetap saja lisannya berzikir kepada Allah, terus mengingat Allah. Di saat manusia sedang hiruk pikuk dengan dunia, ibu berzikir kepada Allah, keluar dari kesibukan solat duha. Ibu sendirian megang handphone, ya kan? Itu bisa jadi ibadah itu, handphone itu. Ah, nggak ada orang, suami tak ada, anak sekolah, sendirian di rumah, buka handphone, buka YouTube, buka Humairah channel. Promosi. Jangan lupa subscribe, like and share. Jadi pokoknya dalam kesendirian itu tetap terus terkait dengan Allah. Itu tanda cinta kepada Allah. Yang terakhir, yang keempat, cintailah orang yang mencintai Allah. Sebagaimana dalam sebuah hadis Abi Darda radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang salah satu doa Nabi Dawud. Kata Nabi SAW, salah satu doa Nabi Daud itu adalah Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk. Ya Allah, saya meminta agar aku bisa mencintaimu dan mencintai orang yang mencintaimu. Cintai orang-orang yang beriman. Ibu harus suka kalau ada kawannya yang suka sholat, suka sedekah, suka infa, suka puasa, suka ngaji. Ibu harus senang tuh. Ya. Karena orang-orang ini sedang mencintai Allah. Cintai mereka. Sebagai bentuk kecintaan ibu kepada Allah, maka cintai orang yang mencintai Allah. Jangan benci mereka. Jangan gara-gara kesalahan sedikit, ibu benci setengah mati sama mereka. Tutup kesalahan mereka, berikan uzur. Selama mereka mau mencintai Allah, cintai mereka. Kata para ulama, siapa yang terkumpul empat perkara ini, itu tanda ibu cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat selanjutnya, Allah mengatakan, Kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi'amri. Katakan, wahai Muhammad, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum, keluarga kalian, harta kekayaan yang kalian usahakan, perniagaan yang kalian khawatirkan kerugiannya, rumah-rumah tempat tinggal yang kalian senangi untuk ditinggali, lebih kalian cintai daripada Allah, Rasulnya, dan berjihad di jalannya,
maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 8 perkara. Pertama, bapa. Yang kedua, anak. Yang ketiga, saudara. Yang keempat, pasangan. Yang kelima, keluarga. Yang keenam, harta. Yang ketujuh, perniagaan. Yang kedelapan, tempat tinggal. Siapa yang 8 perkara ini lebih dicintai dibandingkan Allah dan Rasulnya, dan juga berjihad untuk Allah dan Rasulnya, maka Allah ancam dengan kata-katanya, fatarabbasu, tunggu, akan ada perhitungannya. Karena biasanya 8 perkara inilah yang melalaikan kecintaan kita kepada Allah. Ada orang yang mencintai orang tua berlebihan, lebih mencintai orang tua dibandingkan cintanya kepada Allah. Ada orang yang mencintai anak berlebihan, lebih cinta kepada mereka dibandingkan kepada Allah. Ada yang mencintai saudara, pasangan, keluarga, lebih mencintai mereka dibandingkan kecintaan kepada Allah. Ada orang yang mencintai harta, perniagaan, termasuk tempat tinggal, lebih mencintai hal-hal tersebut dibandingkan kepada Allah. Makanya tegas di sini Allah mengatakan, siapa yang kecintaannya kepada 8 perkara lebih dibandingkan cintanya ia kepada Allah dan Rasulnya, hati-hati, ada perhitungan di hadapan Allah. Ayat ini sebagaimana disebutkan dari Imam Al-Baghawi rahimahullah ta'ala, turun ketika banyak para sahabat Nabi SAW yang disyariatkan hijrah dari Mekah ke kota Madinah. Jadi ketika Rasul memerintahkan hijrah, para sahabat dari Mekah ke Madinah. Jadi ada seseorang itu yang mengatakan kepada bapaknya, ada seseorang mengatakan kepada bapaknya, atau bapak kepada anaknya, atau mungkin saudara kepada saudaranya, atau mungkin seseorang kepada pasangannya, sungguh kami telah diperintahkan hijrah oleh Nabi SAW. Tiba-tiba sebagian mereka mengatakan, kalau engkau hijrah, maka hijrah tidak akan bermanfaat kepada kalian. Kalian akan meninggalkan bisnis kalian. Kalian akan tinggalkan rumah kalian. Kalian akan tinggalkan harta kalian. Kalian akan tinggalkan keluarga tercinta kalian. Dan kalian akan hidup sendirian di kota Madinah. Ya. Sehingga kemudian banyak para sahabat yang lemah imannya berpikir untuk hijrah itu. Karena hijrah ini pengorbanan. Dia harus meninggalkan tanahnya, meninggalkan rumahnya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan pasangannya, meninggalkan keluarga tercintanya, dan begitu seterusnya. Hijrah itu pengorbanan. Jadi ketika kemudian ada sebagian yang ragu-ragu gitu ya untuk hijrah karena mikir urusan dunia, maka Allah turunkan ayat ini. Katakan ya Muhammad kepada mereka, jika bapak, anak, saudara, istri, pasangan, keluarga, harta, perniagaan, tempat tinggal lebih kalian cintai dibandingkan hijrah. Karena hijrah itu artinya perjuangan menghadap Allah dan Rasulnya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasul, fahijratuhu ilallahi wa rasul. Katakan kepada mereka bahwa hijrah itu tujuannya memperjuangkan Allah dan juga Rasulnya. Kalau kalian lebih cintai dalam 8 perkara dibandingkan hijrah, ingat, tunggu nanti sampai Nabi dan pasukannya akan datang ke Mekah dan akan membebaskan kota Mekah. Fatarabbasu, tunggulah, hatta ya'ti Allah bi amri, artinya sampai datang keputusan Allah itu pembebasan kota Mekah. Dan menjadi sebuah kenyataan kan, setelah kemudian orang-orang yang hijrah tidak bawa apa-apa, hanya pakaian di badan saja, tiba-tiba kemudian dalam tempo sesingkat-singkatnya di Madinah ekonomi mereka meningkat, mereka punya kekuatan, dan mereka bisa menguasai Mekah dengan waktu yang sangat singkat. Ini diantara asbab nuzul dari surah At-Taubah 2
74. Baik. Kemudian hadis Nabi SAW dari Anas ibn Malik radhiyallahu an, Rasul mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajmain. Salah seorang di antara kalian tidak dikatakan beriman, maksudnya tidak beriman di sini, ketika sabda Rasul menafikan sebuah keimanan, meniadakan sebuah keimanan, maksudnya ada dua penafsiran. Mungkin peniadaan total tidak punya iman, atau meniadakan kesempurnaan iman. Jadi yang dimaksud di sini adalah nafyul kamal, tidak sempurna imannya, itu maksudnya. Seseorang tidak dianggap sempurna imannya sampai aku, kata Rasulullah, lebih dicintai dibandingkan dirinya sendiri, dibandingkan anaknya, dibandingkan orang tuanya, bahkan manusia semua yang dicintainya. Nabi harus tetap yang nomor satu. Apa sih alaqah dengan bab ayat pertama dan kedua cerita tentang kecintaan kepada Allah? Ini hadis Nabi cerita tentang kecintaan kepada Rasul. Apa hubungannya? Karena mencintai Rasul itu sama dengan mencintai Allah. Syarat mencintai Allah itu harus mencintai Rasul. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan ya Muhammad, kalau kalian mencintai Allah, ikuti aku. Jadi syarat cinta kepada Allah harus mengikuti Nabi. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika berhadapan dengan Rasul, kata Umar, ya Rasul, engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali diriku. Kata Rasul, oh tidak, hatta dirimu wahai Umar harus aku lebih didahulukan. Kemudian Umar mengatakan, al-an ya Rasulullah, engkau lebih kucintai dibandingkan segala sesuatu, bahkan diriku sendiri. Kata Rasul, al-an, sekarang sempurna imanmu wahai Umar. Dan tidak ada manusia dalam perjuangan sejarah yang mencintai Rasul yang luar biasa melebihi para sahabat. Hubeib ibn Adi suatu ketika ditangkap oleh orang musyrik, kemudian digantung, diikat di pohon. Kata orang musyrik, ya Hubeib, bagaimana pendapatmu kalau seandainya Muhammad kami letakkan di posisimu dan engkau kami bebaskan? Kata Hubeib, demi Allah, aku tidak rela. Jangankan lagi Rasul kita, Nabi kita Muhammad SAW menggantikan posisiku, andai ada duri menancap di kakinya saja, aku tidak rela. Akhirnya kemudian Hubeib dibunuh dengan cara sadis, dipotong tangannya, dipotong kakinya, sampai kepalanya, subhanallah. Tetapi ketika kepalanya dipotong itu, dia sedang baca Quran. Tapi lihat bagaimana sahabat sampai demikian ya, memberikan jiwanya untuk Nabi SAW, luar biasa. Bahkan dalam perang Uhud ada seorang sahabat namanya Abu Dujana. Ketika Nabi SAW ditinggal para sahabat yang kocar kacir karena terkena panah pasukan Khalid yang merebut tempat para pemanah di Bukit Ainain itu, karena tergoda dengan ghanimah, itu panah itu dari mana-mana melesat ke arah Nabi dari atas itu. Datang seorang sahabat, Abu Dujana, langsung memeluk Rasul dari belakang dan punggungnya menjadi tameng, sehingga panah itu banyak menancap di punggung Abu Dujana, sehingga Abu Dujana ini seperti landak, tahu landak bu? Jadi karena banyaknya panah yang menancap itu seperti landak. Kenapa Abu Dujana sampai melindungi Rasul? Karena cintanya dia kepada Nabi SAW, sampai rela menyerahkan jiwanya. Itulah para sahabat. Luar biasa kalau sudah urusan Allah dan Rasulnya enggak berpikir itu. Lain dengan ibu-ibu. Mikirnya panjang kali mau infak itu. Infak enggak? Gitu ya. Karena kebanyakan nonton sinetron. Ya, di sinetron kan pemainnya yang diperlihatkan itu rumah-rumah yang megah, ya, mobil-mobil mewah. Jadi akhirnya kemudian jadi bakhil. Jadi di sini para sahabat
betul-betul mengamalkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wa nasi ajmain. Kemudian hadis yang ketiga, hadis yang kedua, Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa an yakrah an ya'udha fil kufri ba'da an anqadhahu Allahu minhu kama yakrahu an yukdafa finnah. Ada tiga perkara, kata Rasul, jika perkara-perkara tersebut terdapat dalam diri seorang, maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Iman itu bisa dirasakan kelezatannya. Ya. Kadang-kadang ibu kalau makan bakso, baksonya enak. Kemudian ditanya, enak enggak baksonya, Bu? Wah, top Marco top. Bisa diuji nih. Nah, nanti kita besok kesini lagi. Promosi pula ke kawannya. Kalau beli bakso di sana tuh, wah enak sekali gitu. Ibu bisa merasakan lezatnya bakso. Merasakan mana mie ayam yang enak, mana yang enggak, bubur yang enak sama bubur yang enggak, ya. Kemudian ibu masuk ke nasi padang. Tengok rendang dimakan. Ah, kurang enak katanya. Kenapa? Enggak tahu rasanya, ini tak pandai masak lah ini katanya. Langsung dicela tukang masaknya, Bu, ya. Iya. Tapi kalau sudah kena nasi padang yang enak, hari-hari jadi langgan. Minta tuh nomor teleponnya, bisa diantar ya ke rumah, Bang. Jadi ada orang bisa merasakan nikmat makan. Tapi heran, ada orang yang tidak bisa merasakan nikmat iman. Di sini, Nabi SAW memberikan tiga kunci. Bahwa kalau ibu ingin merasakan nikmat iman, maksudnya nikmat iman itu, ibu mendapatkan ketenangan dalam hati. Rasanya tenang, gak ada beban, pokoknya hidup ini tenang-tenang saja. Walaupun ada masalah, ya dijalani biasa gitu. Pokoknya tenang. Ya, hidupnya itu gak gundah gulana gitu. Kuncinya di sini, kata Nabi SAW, an yakuna Allah wa rasuluhu ahab ilaihi mimma siwahu. Yang pertama, hendaklah Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dibandingkan selain keduanya. Kalau ibu lebih mencintai Allah dan Rasulnya melebihi semuanya, maka musibah apapun yang ibu derita tidak ibu rasakan, karena ibu sangat mentauhidkan Allah, tawakal kuat kepada Allah. Karena akibat cinta yang kuat kepada Allah, semua musibah menjadi musnah. Contoh, di zaman Nabi SAW ada seorang ibu, dua anaknya ikut jihad, suaminya ikut jihad, bapaknya ikut jihad. Subhanallah, bapaknya gugur mati syahid di perang Uhud, suaminya gugur mati syahid di perang Uhud, dua anaknya gugur juga mati syahid di perang Uhud. Ketika selesai peperangan, datanglah ibu ini ingin bertanya dan mencari siapa yang menang dalam peperangan itu dan siapa yang kalah, siapa yang masih hidup dan siapa yang terbunuh. Ketika datang nih tentara-tentara yang tersisa yang masih hidup membawa jasad-jasad gitu ya, sedang jasad-jasad itu sudah dihitung berapa yang meninggal dan siapa yang meninggal. Jadi sahabat tahu tuh siapa yang meninggal. Jadi ibu ini ketika berjumpa dengan salah satu pasukan, kata pasukan yang selamat ini, wahai ibu, suamimu meninggal. Tolong sabar ya. Tapi ibu ini mengatakan, kaifa halun nabi? Bagaimana kondisi nabi? Suamimu meninggal. Dia mengatakan, bagaimana kondisi nabi? Datang lagi pasukan yang lain, dua anakmu meninggal. Ibu ini mengatakan, kaifa halun nabi? Bagaimana kondisi nabi? Datang lagi prajurit mengatakan, bapakmu meninggal. Dia mengatakan, kaifa halun nabi? Bagaimana kondisi nabi? Subhanallah. Ibu ini terus bertanya soal nabi.
Padahal sudah dikatakan dua anaknya meninggal mati syahid, suaminya meninggal mati syahid, ayahnya meninggal mati syahid. Tidak direken tuh berita itu. Dia tetap mengatakan bagaimana kondisi Nabi. Akhirnya dihantarkanlah ibu ini ke hadapan Nabi. Setelah melihat Nabi tidak ada apa-apa, tidak apa namanya selamat dan tidak terluka parah, maka ibu ini mengatakan, wallahi, demi Allah, kata dia, kullu musibatin ba'daka ya Rasulullah jalan. Setiap musibah yang kurasakan setelah aku melihat engkau sehat, engkau baik, engkau selamat, semua jadi ringan. Kan luar biasa, Bu, ya? Ya kan? Ini kalau ibu punya suami kerja jauh di pulau, kemudian mau pulang pakai kapal, tenggelam kapalnya, matilah suami ini. Dihabarkan, Bu, suami ibu meninggal. Ah, enggak benar itu, suami orang tuh. Ketika betul-betul diumumkan, kan sok, bukan? Langsung sok, menangis bisa itu berhari-hari itu. Diingat terus, dikenang terus, kan? Padahal suami ini pergi dalam rangka mencari nafkah ibadah. Lillah, karena Allah, untuk menghidupi keluarganya, kan? Tapi betapa banyak kemudian tidak dilihat ibadahnya, dilihat matinya, kan itu ya? Harusnya kan ibu berdoa gitu ya. Ya, semoga suami saya mati syahid, kan itu. Karena dia ke pulau itu untuk cari nafkah untuk keluarganya. Dan itu harusnya kan begitu ya, ibu menenangkan dirilah. Ingat Allah, ingat Rasulnya. Katakan, Allahumma hjurni fi musibati, ya Allah, berikan pahala atas musibah yang menimpa diriku. Sebagaimana ada seseorang ulama ahli bahasa namanya Al-Asma'i rahimahullah ta'ala. Ada seorang ulama bahasa namanya Al-Asma'i, kalau enggak salah. Jadi Al-Asma ini sedang safar rihlah thalabul ilmi. Rupanya kehabisan bekal. Nyasarlah dia di padang pasir. Di tengah padang pasir dia melihat ada tenda orang Badui. Rupanya ketika dia bertandang ke situ, rupanya ada orang tua yang sudah tua, buta lagi matanya. Kemudian Al-Asma'i mengucapkan salam dan ibu tua ini juga mau menjawab salam. Tiba-tiba selang beberapa waktu, datanglah dari kejauhan dua orang yang menunggang, ataupun satu orang yang menunggang unta dengan membawa unta yang tidak ada penumpangnya. Jadi dia menunggang unta sambil menggeret unta. Kemudian ketika sampai di tenda itu, orang yang menunggang unta sambil menggeret unta satunya mengatakan kepada ibunya, wahai ibu, bersabarlah kepada Allah. Anakmu jatuh di tebing dan dia meninggal. Dan saya tidak bisa mengambil jasadnya. Coba bayangkan, ibu ini hidup sama anaknya. Tiba-tiba anaknya meninggal jatuh dari tebing. Dan kawannya menyelamatkan, ya kan, dengan membawa untanya dan beritahu ibunya. Tapi ibu ini sabarnya luar biasa. Kata ibu ini, nak, bisa enggak kau turun dulu? Kemudian orang yang membawa unta anaknya turun, kemudian kata ibu ini, bisa enggak kau sembelihkan kambing? Ini ada tamu, maksudnya Al-Asma'i rahimahullah ta'ala. Akhirnya kemudian dia melayani tamu dulu. Ibu ini sempat melayani tamu, disembelihnya kambing, dimasakan kambing, kemudian diberi makan tamunya. Kemudian ibu ini tiba-tiba sholat dua rakaat. Saat sholat itulah Allah takdirkan dia meninggal. Karena sok kaget gitu ya, apalagi sudah tua dan buta, meninggal. Kata Al-Asma'i yang melihat kondisi ibu ini, dia mengatakan, subhanallah, aku tidak melihat seorang ibu sesabar orang ini. Nah, harusnya kan begitu ya. Kemudian juga dalam riwayat hadis yang lain dikatakan, la yajidu ahadun halawatara. Yang kedua, afan, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Di mana seseorang mencintai seseorang tidak mencintai kecuali karena Allah. Maksudnya begini, Bu, kalau ibu mencintai orang, maka berikan kecintaan ibu itu kepada orang tersebut sesuai dengan kadar dia kepada kecintaan dia kepada Allah. Sesuai kadar dia mencintai Allah, cintai orang itu sesuai kadar dia cintanya kepada Allah.
Sebagaimana kita membenci orang yang bermaksiat, maka bencilah sebagaimana kadar dia bermaksiat kepada Allah. Jangan berlebihan dan jangan dikurang-kurang. Kemudian wa an yakraha an ya'uda fil kufri, dan hendaklah ibu benci kembali kepada kekufuran setelah Allah selamatkan, sebagaimana seseorang benci untuk dimasukkan ke dalam neraka. Jadi kalau ibu sudah dapat hidayah sunnah, benci ibu lawan sunnah itu. Ya, jangan sampai kemudian ibu masuk lagi ke lawan daripada sunnah, menyelisih sunnah. Masuk ke kubangan bid'ah lagi. Pokoknya tidak mau lagi. Saya sudah diselamatkan, hijrah, sudah dapat hidayah gitu ya. Kalau saya balik lagi sama saja dengan saya masuk neraka, gitu maksudnya. Nah, kalau orang punya tiga perkara ini, yakin ibu akan mendapatkan ketenangan hati atau istilah hadis, manisnya iman. Dalam ayat yang lain, la yajidu ahadun halawatal iman hatta ila akhir. Seorang tidak akan mendapatkan manisnya iman sampai kemudian sama redaksinya dengan di atas. Kemudian yang terakhir, mu'alif rahimahullah ta'ala menyebutkan athar dari Ibnu Jarir, meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhumah, ia berkata, man ahabba fillah wa abghadha fillah wa wala fillah wa ada fillah fa innama tunalu wilayatullahi bidzalik walan yajida abdun ta'mal iman wa in kathurat salatuhu wa saumuhu hatta yakuna kadhalik wa qad sarat ammatu mu'akhatin nasi ala amri dunya wa dzalika la yujdi ala ahlihi syai'a. Barang siapa cinta dan benci hanya karena Allah, berteman dan bermusuhan karena Allah, sesungguhnya pertolongan Allah itu diperoleh dengan hal itu. Seorang hamba tidak akan bisa merasakan kenikmatan iman walaupun banyak melakukan salat dan puasa sampai dirinya berbuat demikian itu. Sungguh kebanyakan persahabatan seseorang itu hanya dilandaskan kepada kepentingan dunia. Persahabatan yang demikian itu tidaklah bermanfaat bagi mereka pada hari kiamat. Karena Allah yang mengatakan, وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ, dan putuslah segala hubungan antar mereka sama sekali pada hari kiamat. Ada sebuah hadis Nabi SAW, bahwa apabila seseorang menziarahi temannya, umpamanya ibu punya kawan di Tanjung Pinang, Tanjung Uban, di Kijang, di Padang, di manalah pokoknya daerah-daerah mana gitu ya, yang jauh bukan orang Batam. Jadi ibu dah ngomong sama suami, mari yuk kita silaturahim ke kawan lama. Alhamdulillah saya dengar dia sudah hijrah, sudah ngaji, sudah baiklah, ya kan? Kemudian ibu berjalan tuh sama suami ke tempat kawan ibu yang sama-sama sudah hijrah. Lah nanti kata Rasulullah akan diutus malaikat, kemudian malaikat akan mengikuti di belakang. Karena dulu ada orang yang seperti ini, dia berkunjung ke kawannya, diutus oleh Allah malaikat, kemudian di tengah jalan malaikat ini tasyakkul menjadi manusia, kemudian mencegat dan mengatakan, ila aina tadhhab, mau kemana kau pergi? Dia mengatakan, akhan li, aku pergi ke temanku, aku ingin berziarah kepadanya. Kemudian malaikat ini menguji, apakah karena ada bisnis, ataukah karena ada keuntungan dunia, ataukah karena ada hal-hal yang menyebabkan kau mendapatkan dunia. Dia mengatakan, tidak, murni aku ziarah. Maka malaikat ini mengatakan, kalau begitu Allah akan mencintai dirimu sebagaimana engkau telah mencintai saudaramu. Ya. Malaikat ini menyampaikan wahyu dari Allah bahwa Allah akan mencintai kamu sebagaimana engkau mencintai sahabatmu. Jadi kalau ibu berkunjung kepada kawan, murni bukan soal pinjam utang. Ya. Kalau sekarang kan berkawan dekat-dekat-dekat-dekat, rupanya ada maunya, Bu ya. Kok orang ini jarang-jarang dekat, kok sekarang lengket, tahu-tahu terakhir-terakhirnya pinjam duit, ya kan? Jadi orang berkawan sekarang ini kan urusan dunia, Bu. Kalau berkawan itu lillah karena Allah, maka Allah akan mencintai ibu sebagaimana ibu cinta kepada saudara ibu. Nah, dan ini salah satu tanda cinta yang saya sebutkan di awal adalah mencintai orang yang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wallahu alam, inilah bab ke-32. Silakan Bu, siapa yang ingin bertanya tafadhali. Ya. Iya, enggak apa-apa. Yang ingin Anda tanyakan, apakah setan juga mengetahui apa yang ada di dalam hati kita? Mengapa pas kita itu lagi galau atau panik, terus setan itu bisa menggoda? Apakah setan mengetahui apa yang ada di hati kita? Begini, Ibu ya. Saya akan sebutkan, dan ini pernah saya sebutkan ketika kita bicara tentang dunia perdukunan. Ada seorang penguasa zalim, namanya Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Dia penguasa zalim, tapi hafal Quran. Dia hafal Quran, tapi zalim. Betapa banyak nyawa sahabat dan kibar tabi'in dibantai dia. Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi di bawah pemerintahan Abdul Malik ibn Marwan. Jadi suatu ketika Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi ini, dia kan walaupun begitu tidak suka dengan dukun. Akhirnya didatangkan peramal di hadapannya. Kemudian sambil ngobrol, Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi ini kemudian menghitung batu. 1, 2, 3, 4 disimpan di tangannya. Dukun itu tak tahu. Ya. Kemudian setelah ada sekitar mungkin ya 20 butir lah anggap saja. Kemudian dikepal sama Hajjaj ibn Yusuf. Kemudian dikatakan kepada dukun yang di depannya. Tahu enggak berapa jumlah kerikil yang ada di tanganku? Rupanya dijawab benar, 20. Pas dibuka betul pula 20, Bu. Sakti dukun ini. Akhirnya Hajjaj ibn Yusuf mengalihkan lagi pembicaraannya. Kemudian dia mengambil batu tanpa dihitung, main kerewok. Ya, pokoknya ada batu main ambil, dia sendiri tidak tahu berapa isinya. Kemudian kata Hajjaj ibn Yusuf, "Ah, sekarang kau tebak berapa isi batu yang di tanganku ini?" Bingung dukun. Kemudian asal nebak, oh 20. Ternyata isinya cuma 5. Dari sini kata para ulama, kenapa tebakan yang pertama benar, kenapa pula tebakan yang kedua salah? Adapun tebakan yang pertama benar, karena yang pegang batu itu tahu berapa jumlahnya. Sehingga jin korin yang ada di badannya mengetahui tebakannya. Jadi jin koring yang ada pada diri kita, dia mengetahui berapa jumlah batu sebagaimana kita juga mengetahuinya. Maka jin itu memberitahu kepada jin dukun, kemudian jin dukun memberitahu kepada dukun, maka diramallah oleh dia betul. Tapi ketika kita tidak tahu, maka jin koring pun tidak tahu. Ketika jin koring tidak tahu, tidak mungkinlah dia jadi impor jin, memberikan informasi kepada jin yang ada di dukun untuk memberikan informasi yang salah, kan gitu ya. Dari sini bahwa tidak semua setan itu tahu dalam hati kita, kan. Apa yang kita ketahui, ya dia tahu. Apa yang kita tidak ketahui, ya tidak tahu jin itu. Di dalam badan manusia itu ada elemen positif dan negatif. Ada namanya akal, ada namanya hawa nafsu. Akal di tempatnya kebaikan. Makanya malaikat itu makhluk berakal. Ya, binatang itu makhluk yang tidak berakal. Manusia itu makhluk yang berakal dan bernafsu. Adapun nafsu itu adalah sifatnya binatang. Binatang punya nafsu tak punya akal. Malaikat tak ada nafsu, ada akal. Manusia digabungkan akal dan nafsu. Kalau akalnya terkalahkan dengan hawa nafsunya, jadilah dia binatang. Bahkan lebih buruk daripada binatang. Tapi kalau akal sehatnya bisa menundukkan hawa nafsunya, maka dia akan
menjadi orang yang mulia seperti malaikat. Jadi kalau ibu sedang gundah gulana dan begitu seterusnya, ya memang betul setan akan dekat dengan kita. Tapi apakah setan mengetahui sesuatu yang ada pada diri kita? Ya, tidak. Tidak tahu kecuali yang kita tahu saja. Tidak tahu kecuali yang kita tahu. Contohnya kasus dukun tadi. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi Maksudnya ibu menjauhi orang itu? Iya, alhamdulillah. Paham. Jadi boleh enggak kita memusuhi orang yang banyak maksiatnya? Karena ditegur asik, tomat, tobat, kumat lagi. Tobat, kumat lagi. Tomat. Jadi ada di zaman Bani Israel, Bu, dua orang yang bersaudara. Satunya ahli ibadah, satunya pula ahli maksiat. Tapi kawan, berkawan kemana-mana bersama. Ya, namanya lain kiblat kan gitu ya. Tentu yang ahli maksiat ya gemar maksiat, yang ahli ibadah ya gemar ibadah. Tetapi ahli ibadah ini di permulaan hidupnya bagus dia. Jadi kalau kawannya bermaksiat-maksiat ditegurnya, tobatlah kau kepada Allah. Sampai kapan kau kayak gini? Tobat, tobat. Bagus dia di awal-awal perkara. Sampai berjalannya waktu, berjalannya tahun, akhirnya bosan juga lah ahli ibadah ini. Orang baik ini banyak menasihati kawannya yang terus-terusan maksiat karena tidak pernah diindahkan nasihat sampai pada waktunya. Si kawan yang ahli maksiat ini bermaksiat yang menurut kawannya ahli ibadah ini sudah tidak bisa ditolerir. Ini sudah parah nih maksiatnya. Akhirnya dia datang kepada ahli maksiat itu. Bersumpah atas nama Allah. Wallahi demi Allah kata. Illam tatub, kalau engkau tidak bertobat, wallahi la yaghfirullahu lak aw la yunjika minan nar. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosamu dan Allah tidak akan mengeluarkan kamu dari neraka. Kemudian berjalan waktu, orang ini meninggalkan kawannya karena sudah enggak bisa lagi dinasihati. Dua-duanya wafat, dua-duanya meninggal. Tapi anehnya Allah masukkan ahli ibadah ke neraka dan Allah masukkan ahli maksiat ke dalam surga. Apa masalahnya? Sampai Abu Hurairah mengatakan, lihat ahli ibadah itu. Khasirat dunia wal akhirah. Rugi dunia, rugi akhirat. Kenapa demikian? Karena yang ahli ibadah, yang orang baik ini, dia terpeleset lisan. Ketika memberitahu saudaranya, dia tidak jaga lisan. Sehingga dia mengucapkan kalimat yang membuat Allah murka melebihi takdirnya. Ketika dia bersumpah atas nama Allah bahwa Allah tidak akan mengampuninya. Padahal ampunan milik Allah bukan milik dia. Buktinya Allah mengampuninya. Kemudian yang kedua, dia bersumpah atas nama Allah tidak akan mengeluarkan kawannya dari neraka. Rupanya Allah yang punya neraka dikeluarkan juga sama Allah dari neraka, dimasukkan ke surga. Makanya terkadang mendakwai orang itu bukan hanya niat yang baik, kata-katanya juga harus baik. Ada sebagian para ulama pensyarah hadis, karena dia sombong dengan ibadahnya. Orang ini sombong, merasa bahwa dia paling hebat, paling top, kawannya itu rendah. Makanya kenapa dalam memberikan nasihat diantara adab nasihat itu, apabila menasihati, jangan kita anggap orang yang dinasihati itu dia hina sementara kita merasa mulia.
orang yang dinasihati itu ahli dosa, sementara kita ini ahli ibadah, itu sombong. Ya. Jadi kalau ada teman kita yang terjerumus kepada kemaksiatan, maka kita benci maksiatnya, Bu, bukan benci orangnya. Kita ini hanya disuruh membenci kemaksiatannya. Ada orang yang mabuk di zaman Nabi, asyik ketangkap dicambuk, ketangkap dicambuk, ketangkap dicambuk. Dimakilah orang ini sama para sahabat. Tapi Rasul mengatakan, jangan maki dia, dia itu cinta kepada Allah dan Rasulnya. Jadi yang kita benci itu artinya maksiatnya, bukan orangnya. Orangnya kita doakan. Kalaupun kita harus menjauh dari dia dalam rangka jaga jarak supaya tidak terkena maksiatnya, terkena dampaknya, tidak masalah. Ya, boleh jadi mungkin ibu dibuat jarak. Ya mungkinlah udah, karena sudah sering nasihati, nanti jarak lama nasihati lagi, gitulah. Jadi tidak pun ditinggalkan sama sekali gitu. Karena bagaimanapun hidayah Allah itu ada yang cepat, ada yang lambat. Boleh jadi mungkin tipe lambat dia mendapatkan hidayah, maka ibu sabarlah. Tapi kalau kita memusuhi dia, maksudnya memusuhi karena Allah, maksudnya memusuhi maksiatnya. Adapun orangnya kita doakan dapat hidayah. Wallahu a'lam. Ini ada titipan pertanyaan. Iya. Bagaimana sikap kita ketika tetangga non muslim sering datang di rumah kita? Lalu apa kita bisa disebut sebagai muslim yang mencintai kepada Allah? Apa? Maaf. Non muslim sering datang ke rumah ibu. Iya, Ustaz. Terus? Non muslim sering datang ke rumah kita. Terus, ibu berkawan itu ada batasnya. Boleh ibu berkawan dengan siapapun, mau dengan orang Islam, mau dengan non muslim, terserah. Soal berkawan itu tanpa dibatas. Tapi jangan jadikan orang non muslim teman akrab. Ibu ya. Berkawan boleh, tapi jangan jadikan teman akrab, gitu saja. Kalau mau cari teman akrab, cari yang seakidah, supaya tidak jadi syubhat. Apalagi kok dia baik sekali, hari-hari datang, hari-hari ngasih uang, hari-hari naraktir gitu. Akhirnya setan masuk ke badan ibu. Ah, mendingan ini si kafir, katanya. Daripada teman saya itu si cadar. Kan coba, bukan? Ya jelas masih bagus si cadar lah, Bu. Islamnya dia saja sudah tidak bisa ditandingi dengan non-muslim. Non-muslim ini jelas masuk neraka kekal di dalamnya. Ya, kalau memang orang yang bercadar itu bakhil atau apa, ya mungkin. Ya itulah dosa dia. Tapi kan banyak kelebihan dia. Ya, Islamnya dia, sunnahnya dia, dan begitu seterusnya, kan. Masuk subhat di situ jadinya, ya. Wallahu'alam. Ya, saya kira cukup. Subhanallah bihamdika, syadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.